Ya sobat YouTube, dimanapun Anda berada, tetap bersama saya di channel ini. Kali ini saya akan mereview Hippo Bronze X, tapi yang 10.000 mAh ya. Langsung aja. Ini saya beli sekitar harga di bawah 200 ya. Nah, untuk kapasitasnya ini 10.000 ya. Warnanya putih. Ini sama-sama yang satu tipe sama yang 7500 mAh ya. Cuma dia lebih besar ini. Nah, ini dia. Nah, ukurannya sama. Sama bentuknya, cuma beda ukuran ya. Kita tes flashlightnya. Ini lampu indikatornya ada 4 juga. Flashlightnya nyala ya. Nah, ini cara matiinnya, tekan tombol yang lama ya, tombol ini yang lama. Nah, mati dia. Tekan sekali lagi. Kita coba pakai ini ya, lampu LED USB ya. Oh, beda dia. Kalau ini langsung nyala, nggak usah dipencet dulu ya. Satunya lagi. Nah, ini dia. Hippo 10.000 mAh. Ini lumayan nih buat mati lampu pakai ini ya. Ini juga sama, dalamnya kabel USB sama buku panduannya ya, Hippo ya. Nah, itu buku panduannya lebih berat daripada yang ini ya. Ya, terserah kalian mau beli yang mana, tapi kalau saya tetap milih beli merek Hippo ya, karena udah terkenal bandel ya. Ya, sekian dulu review dari saya, semoga bermanfaat. Tapi sebelum saya mengakhiri, alangkah baiknya di subscribe dulu ya channel saya. Saya akan mereview barang-barang lain tentunya nanti. Terus ikuti channel saya. Terima kasih.